Halo guys, kembali lagi di channel Bloodrush dan balik lagi di game Genshin Impact ya. Seperti yang gue bilang kemarin, hari ini kita akan melanjutkan World Quest ya, yang kemarin sempat terputus guys, yaitu Scroll and Sword Manuals of Guhua ya. Ini muncul banyak soalnya gue ngambil ini guys, ngambil yang buat ningkatin ini, pokoknya yang di fountain buat ningkatin apa sih namanya? Buat ningkatin ini loh guys, ya, bounty ini loh apa nih? Nah, itulah. Artinya buat ningkatin popularity ya itu, jadi kenapa jadi banyak gitu loh, jadi gua ambilin buat nambahin tingkat popularitas gue di fountain gitu. Tapi yang jelas hari ini kita akan menyelesaikan satu quest kecil, yaitu lanjutan yang kemarin, yaitu Scrolls and Sword Manuals of Guhua. Terus habis itu kalau ini nggak ada lanjutannya, aduh, berarti nanti kita akan cari quest kecil yang lain, oke? Tapi kalau ternyata ini masih ada lanjutannya lagi, ya kita akan lanjutkan lagi sampai kelar ya guys, oke? So, langsung aja ya, langsung aja kita masuk, kita ke guanya, kita udah dikasih kunci sama si si siapa sih, pokoknya third sword master atau third apa gitu, third gua lupa namanya apa, intinya udah sama kakek-kakeknya itulah. Intinya kemarin itu dia itu mencoba menipu kita buat jadi muridnya biar bisa ngasih duit ke mereka lah, atau bisa ngasih makan buat mereka lah. Jadi mereka itu udah miskin itu segala macam, jadi ini pengen berjuang buat ini aja, cuman dengan cara nge-scam kalau ngasih tahu di tempatnya ada ini guys, ada harta karun gitu. Nah kan Paimon ini ya kesenangan ya, kalau ternyata itu ya apa namanya, cuma tipu-tipuan si kakek itu aja. Soalnya udah mulai sedikit yang tertarik ikut gua klaim kayak gitu guys. Makanya itu dia lagi nyari orang. Oh, nggak mau kebuka. Wih. Kok nggak bisa ini guys? Buang detol. Loh, kok nggak bisa masuk guys? Maksudnya lewat mana anjir? Loh, ini error kok. Oh, kirain error anjir. Tadi nggak ada tulisan open door-nya. Oke. Kita lanjut ya. Kita udah dikasih kunci. So, kita langsung aja masuk ke tempatnya. Perhaps whoever left these behind was also fulfilling the contract. Ah, telat keluarnya. Oke, jadi katanya di sini ada apa namanya guys? Ada library ya. Jadi bukan chamber isinya harta karun ya, harta karun pengetahuan lah. Oke. Oke, itu kita buka dulu deh. Oke. Sword the Arcane Archive. Anjir. Ini harusnya. Coba kita continue reading sampai kelar. Silahkan kalau ada yang mau baca ya guys, gua skip aja ini mah. Rain Cutter itu mas jurusnya Xing Qiu kan? Nah, emang ini gua kan klannya Xing Qiu juga. Oke.
Oke, udah kita baca semua. Find the secret stays in Arcane. Oke, kayaknya harus kita taruh di tempatnya dulu. Oke, tadi gimana? Taruh di mana anjir? Ini biar tahu caranya berhasil gimana dah? Oh, itu belum dibaca satu. Kayaknya guys. Find the secret stash. We're way behind schedule. Oke, ini rock. Rain. Summer heat. Lightning. Oke. Terus cara nyocokinnya ada di ini nggak? Oke. Kayaknya harus ngepasin kan? Biar kita tahu beres. Ya, skyward, scatter. Skyward. Ya. Nah, biar kita tahu isinya tepat gimana, anjir. Look with the eyes and combine scroll of knowledge from all places with chambers of all corners. Then, okay, kita ini, kita combine terus. Oh, ada tandanya, guys. Nah, tuh kan. Apa itu dia? Oh, I see. Tuh. Oh, gitu. Look with eyes. Okay. Oh, pantas. Terus yang ini ketuker ya. Ditaruh situ, itu harus ini. Itu oke, udah semua. Untung aing gigit tuh kan, genius guys. Disamain ya warnanya, jadi kalian pakai yang scan elemen gitu guys, ntar baru kelihatan. Pantes apa maksudnya. Oke, so lumayan memberikan kita ini. Oh, udah kelar guys. Oh, jadi kita sudah selesai satu world quest ya. Jadi ini adalah world quest kedua, jadi ini lanjutannya ya. Jadi langsung aja kita lanjutkan. Oke. Kan juga world quest kecil guys, jadi wajar kalau cepet ya. Oke, kita akan lanjut ke world quest kedua, yaitu Shrouded Veil Hidden Hill. Let's go.
these could be salvaged for parts. Ada ikan-ikannya. Oh, ada TV lagi di sini. Semua ini akhirnya kebuka ya, semua teleport ya. Teleport terakhir ini yang belum ditemuin. Ternyata bukanya di podcast ini. Oke. Oke, jadi kayaknya emang beneran ada. Kayaknya ini treasure chambernya. Oke, let's go. Kita cek. Dan kita berpikir mungkin si Guhua ketiga pun nggak tahu tempat ini. Oke. Kayaknya puzzle lagi, maybe. Lift. Kita coba touch ya. Maaf, lift. Oke, okay. Ada musuhnya. Oh, trial. Burst forth. Born of ice and frost. No touching. This is long overdue. Boba, get them. Skyward, scatter. Stray cloud converge. Pane. Good job. Oke, okay guys, kita lanjutkan lagi. Come to be. First point. Come to be. Jadi trial gitu. Born of ice and frost. No touching. Feel this ancient power. Got him. Make way for the nice and spicy. Burst forth! Coming to be! Access denied! No touching! Skyward! Scatter! Boom! Next on the agenda! Huh. There we go! Masih belum kelar-kelar loh. Kuciannya aja. Born of ice and frost. Harus mati bareng tuh. For Rex Lapis. Boba, get them. Witness my great undertaking. Yeah, Skyward, scatter. Come to be. Access denied. Yeah, scatter. Skyward. Feel this ancient power. Nice. Okay, keep moving. Tulisannya. Oh, jadi ini aja. Jadi ini ya. Apa airnya hilang ya? Oke. Okay. Although it's not gold. Mana anjir biru biru letters? Oh, di atas anjir, gimana cara ke atas? Gak bisa. Coba guys ke atas dulu, ambil ini dulu anjir. Oke. Okay. Let's go. Masuk kan? Anjir, ternyata dalam banget cuy. Banyak ikan-ikan. Wow, ada pedang. Oke, ada tulisan di pedangnya ya. Oh, ada resep. Aku nggak ngerti juga.
Tapi jadi lihat pemandangan ini. Oke, jadi sudah kelar ya, sudah dapat resep. Oke, jadi kita hari ini sudah menyelesaikan 2 world quest, yaitu yang tadi yang kita masuk, terus yang kedua yang kita membuka jalan baru ya. Wih, jadi ada jalannya di sini toh. Oke guys, jadi thank you buat yang udah nonton. Wait, keluar apanya? Gak kapan dibaca keluar batunya guys. Oke, udah gak keluar lagi ya. Oke, dapat 15.000. Oke, lumayan. Oke, dan gue baru tahu ada ini di sini, anjir. Padahal kayaknya kita pernah deh ke sini. Belum pernah. Oke. Yaudahlah, gue tutup dulu aja. So, thank you guys buat yang udah nonton, like dan subscribe, yang udah share dan komen juga. Besok akan kita lanjutkan lagi ya untuk perjalanan kita di Genshin. Jadi hari ini kita udah nyelesain 2 world quest kecil, yaitu ya lanjutin yang kemarin dan masuk ke dalam guanya. Terus habis itu kita membuka misteri yang ada di dalam situ ya. Ya intinya apa ya? Membuka misterinya ruangan itulah. Wah, apa tadi? Lupa nama hole-nya apa. Ini kan buka misteri di hole itulah. Dan kita nggak dapet ini ya. Nggak dapet apa namanya? Nggak dapet apa? Harta karun seperti yang dipinginin Paimon ya. Cuman nggak apa-apa. At least kita tadi lihat pemandangan yang indah dari atas, katanya Paimon kayak gitu. Oke lah, kalau begitu kita cukupkan saja untuk hari ini guys. Thank you buat yang udah nonton, like dan subscribe, yang udah share dan komen juga. Besok akan lanjutkan lagi. Mungkin besok kita bisa story quest ya, karena kita belum sempat kan story quest lagi. Oke, jadi mungkin besok Great Slay bisa kita mainkan. Ya kita lihat aja besok. Udah keluar apa namanya, keluar apa namanya guys, keluar update baru apa belum? Soalnya ya event terakhir ya yang kemarin itu yang kita coba, itu Triumphant Frenzy. Oke, so thank you, sampai berjumpa besok guys, and have a good day. Bye bye.